Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada sahabat pecinta channel Chefinaldi Channel dimanapun berada, dan terkhusus kepada ananda kami, siswa dan siswi MTS kelas 7 dimanapun berada. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang maharoh kiro'ah, yaitu salah satu bagian dari bab materi Al-Unwan. Oleh karena itu, mari siapkan diri ananda untuk mengikuti video pelajaran kita kali ini. Karena nanti di akhir video akan ada latihan yang bisa anda kerjakan dan nanti dikumpulkan kepada guru bahasa Arabnya untuk dinilai apakah sudah betul atau belum jawaban yang anda tulis. Mari simak videonya dengan menyiapkan diri catatan dan buku latihan dengan penuh semangat dan penuh keseriusan, supaya anda bisa mendapatkan ilmu atau manfaat dari video ini. Selamat menyaksikan. Maharatul Qira'ah Al-Unwan. Sekarang kita baca teks. Unzur waqra' hadzal nas. Lihatlah serta bacalah teks di bawah ini. Ismi Azam Muhammad. Nama saya Azam Muhammad. Hadhihi bitaqati. Ini kartu nama saya. Unwanu baiti syari' Batu Bara. Alamat rumah saya di Jalan Batu Bara. Rokmu Rabi' Malang, nomor 4 Malang. Rokmu Jawali, nomor handphone saya. Sifrun Samania Wahid Isnain Salasa Arba'a Khamsa Sita Sabah Samania Tisa Sifrun. Nomor handphone saya 0812-3456-7890. Ana talibun fil fasli sabi'. Saya seorang siswa di kelas 7. Minal madrasatil mutawasita al-hukumiyah. Dari MTS Wahid Madinah Malang. LSN 1 Kota Malang. Unwanu madrasati. Alamat sekolah saya. Syari' Bandung. Di Jalan Bandung. Rokmus sabi' Malang. Nomor 7 Malang. Barok mulhatif dan nomor telepon sifrun salasa arba wahid sifrun khamsa samania sabah sifrun samania sabah. Nomor telepon sekolah 0341 kode wilayah 0587087. Wahadhi bitaqatu sadiqi, dan ini kartu pengenal teman saya. Ismuhu Nawfal Alauddin, namanya Nawfal Alauddin. Unwanu baitihi, alamat rumahnya. Syari' Silikat Rokmun Samania wa Sab'un Malang. Nomor rumahnya, alamat rumahnya di Jalan Raya Silikat nomor 78 Malang. Rokmun Jawalihi, nomor handphonenya. Sifrun samania wahid sifrun tis'a samania sab'a sita khamsa arba salasa. Nomor handphonenya 0810-9876-543. Huwa ta'liun fil fasli sabi'. Dia seorang siswa di kelas 7. Minal madrasati sanawiyah Darut Tauhid. Dari MTS Darut Tauhid. Unwanu madrasatihi, alamat sekolahnya. Syari' Surabaya Rokmur Rabi' Malang. Alamat sekolahnya di Jalan Raya Surabaya nomor 4 Kota Malang. Warokmur telefon dan nomor telepon sekolahnya sifrun salasa arba'a wahid sifrun khamsa arba' samania khamsa sab'a tis'a. Nomor telepon sekolahnya 0341-0548-579. Abi ismuhu Sayyid Yakin. Ayah saya bernama Bapak Yakin. Wa mudarris lugatil Arabiyyah. Dia seorang guru bahasa Arab. Fi madrasati Nawfal. Di sekolahnya Nawfal. Warak mujawalihi. Dan nomor handphonenya. Sifrun samania wahid iznain salasa arba
Isnin, Selasa, Arba. 08123434234. Baiti qaribu min madrasati. Rumah saya dekat dari sekolah saya. Wa baitu Naufal ba'id an madrasatihi. Dan rumah Naufal jauh dari sekolahnya. Walakin baituhu qaribu min baiti. Akan tetapi rumahnya dekat dari rumah saya. Nahnu jiran. Kami bertetangga. Selanjutnya kita masuk kepada latihan. Ajib wafqan linnas. Jawablah berdasarkan teks tadi. Nomor 1. Aina taqa'u madrasatu Azam? Di mana letaknya sekolah si Azam? Soal nomor 2. Ma'unwanu baiti Naufal? Di mana alamat rumah si Naufal? Nomor 3. Masmu Abi Azam? Siapa nama ayahnya Azam? Soal keempat. Hal baiti Azam? Apakah rumah Azam qaribu min baiti Naufal? Dekat dari rumahnya Naufal. Soal kelima. Hal Azam wa Naufal jiran? Apakah Azam dan Naufal bertetangga? Nah, silakan dipilih atau dijawab berdasarkan teks tadi. Kalau belum paham, silakan didengarkan lagi teks yang telah kita terjemahkan dan telah kita baca tadi. Semoga Ananda bisa menjawab 5 soal ini. Soal ke-6. Hal rakmu baiti Azam sab'ah samaniya wa sab'un? Apakah nomor rumah Azam 78? Soal ke-7. Ma'unwanmu madrasati Naufal? Di manakah alamat sekolah si Naufal? Soal ke-8. Ma mihnatu abi Azam? Di manakah, apakah profesi ayah si Azam? Nomor 9. Hal baiti Azam qaribu min madrasatihi? Apakah rumah si Azam dekat dari sekolahnya? Soal ke-10. Hal baitu Naufal qaribu min madrasatihi? Apakah rumah Naufal dekat dari sekolahnya? Nah, silakan dijawab dengan teliti dan dengan serius. Jika kurang paham atau kurang ingat, silakan dicek lagi teks yang ada atau yang telah kita dengarkan tadi. Selamat mengerjakan. Semoga Ananda bisa menjawab dengan benar. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada hari ini, maharoh kiro'ah tentang Al-Quran, ada manfaatnya bagi Ananda. Dan jika Ananda merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kemudian ada video-video kami sebelumnya mungkin belum ditonton, silahkan ditonton. Dan tunggu video-video selanjutnya untuk desi yang akan datang, masih dari channel kesayangan kita ini, yaitu materi-materi bahasa Arab. Mudah-mudahan yang semangat belajar bahasa Arab akan bertambah ilmunya. Yang belum semangat, mudah-mudahan menjadi semangat dengan video-video kami yang telah kami hadirkan. Dan kita jumpa lagi pada video edisi selanjutnya. Dan lekak fursatil ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.